Kenapa? Kopaja Butut kan komunitas para janda butuh tunjangan. Harusnya kan butun. Kopaja Butun. Sebenarnya yang gue khawatirkan bukan itunya sih. Gue masih oke tuh. Maksudnya ya udahlah agak jangka sedikit enggak apa-apa. Cuman kemarin waktu sempat screening sama gue, dia salah. Dia bilang komunitas para janda butuh tunggangan gitu. Waduh, jangan nih. Eh mendingan Mega kawin deh sama Awe. Beli motor touring malam-malam di asrama. Asrama sekarang tinggal 15 besar sudah sepi. Mega Awe, Mewe. Iya. Cocok tuh. Jangan-jangan Mega biar fokus di Suca dulu. Iya. Mega habis Suca, habis Suca. Bisa. Bisa disikat. Habis saya Suca dulu, banyak Mega Suca dulu ya. Iya, iya. Tapi beneran. Apa nih? Ya lu serius sebenernya. Biasanya nih teman-teman yang penonton ya. Biasanya Awe kalau dibesarin soal kayak beginian dia bodo amat. Iya. Gue gak pernah diomongin soal cewek. Makanya gue tau. Sebenernya Awe sama anak didiknya emang. Tapi bukan Mega, Ebel. Boah, saya boah. Saya lebih gak salah kemarin juga Gilbas nyium kening Johan kalau gak salah. Kalau sekarang sih gue beneran gue fokus. Kalau sekarang. Kalau sekarang nih, gue sih fair-fair aja. Iya. Lu tuh gak pernah begini kalau diceng-cengin. Baru sekarang. Benar-benar presiden stand up Indo butuh ibu negara. Iya, bener. Tapi Mega santai. Dua periode. Tuh kan? Tapi gini, ini juga gue baru tahu ya. Sudah menghindari ini nih. Sedekat apa sih sama Awe? Apakah dia pembimbing yang baik? Awe baik, cuman kadang suka modus. Modusnya? Mega tadi baik dan modis maksudnya gitu. Enggak usah dilurusin. Enggak usah ya. Belum, beneran belum. Belum apaan? Belum modus belum. Belum. Nanti abis bicara. Dulu modusnya bagaimana? Contohnya. Kamu janda ya? Tutupin awal biar gak diliatin awal. Modusnya gimana? Pas lagi kobut nih. Terus Mega tega banget. Gua nutupin awal. Gak usah. Semua tutupan. Lu tutupin Awe sama Dapi tadi. Dua orang lu tutupin. Gimana modusnya? Lu tega banget sama gua gak? Enggak. Orang ini doang. Ambil mic-nya. Gimana? Enggak. Pas kombut nih. Abis kombut udah selesai terus ya udah bang saya permisi ke kamar dulu. Kata bang Awe, salim dulu dong biar kayak suami istri. Itu namanya gladi resik rumah tangga. Itu gladi resik itu. Itu astaga Awe. Sudah sadar. Pertanyaannya. Apalagi, Kak? Pertanyaannya Mega abisnya salim gak? Salim. Yeah. Ya, ayo Mega. Habis itu apa lagi nih baru sepatu satu. Ayo satu lagi. Ayo Mega. Satu lagi. Bagus ini bagus. Lu bawa pulang nih satu lagi. Satu lagi. Modusnya apa lagi? Mega mau gak temenin gue nonton Wiro Sableng? Sekian banyak anak lo. Tapi jadinya semuanya diajak. Biar gak terlalu kelihatan. Bentar dulu, duduknya di mana? Di samping Bang Awe. Bang Awe udah deh abis suka kawin dah. Waduh, gokil. Ada modus-modus gitu enggak yang megang popcorn? Aku kira popcorn gitu. Enggak ada.
MCA. Apa tuh? Mega Cinta Awe. MCA. Mega Cinta Awe. MCA. Mega Cinta Awe. Cinta awe, sarang heo, yeah. Mega mega sarang heo awe, mega mega sarang heo awe, mega 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 sarang heo awe, cinca, MCA, MCA ne curu curu curu, awe awe, mega cinta awe curu curu, ini pokoknya. Kalau anak lo datang, bilang sama anak lo. Iya. Salim sama bapak. Iya. Cucu bilang curu curu curu. Pakai sepatunya. Coba dulu ya. Bagus banget sepatunya. Gimana tuh rasanya tuh? Yeah. Sepatu lo. Eh, we, kesulitan nih, we. Ini. Eh, we, we, bantu, ini. Bantuin dong, mentornya. Gue ngomong aja. Bukan. We, bantuin dong, mentor. Mentor, bantuin dong tuh anak didiknya. We, we, we. Ntar lu, ntar lu. Jangan sendiri. Bantuin dong. Sian, sian, sian. Masa cewek. Opa. Abis ngiker. Sebelas. Eh, kita jadi janda-janda lain. Lihat deh, Jeng Mega. Sekarang udah mulai ngecek sama Awe. Kenapa kalian masih jadi janda sih? Kan aneh banget kan. Janda-jandanya aneh banget. Merusak imajinasi nih. Masa janda botak? Padahal ada janda botak. Itu mereka bisik-bisik apa itu? Romantisnya. Mbak, kalau misalnya kakak Cilan bisa ditukar lagi kok. Ya. Ngomong dulu, udah diikat kan biasanya ada dialognya. Habis diikat. Setelah ku ikat sepatumu, bolehkah ku ikat kau dengan perhiasan? Apa nih apa? Cucu hira curu curu curu. Gimana Mega sepatunya? Gak apa-apa. Pas gak? Ke agak sempit. Agak sempit. Tapi nyaman gak Mega pakai sepatu itu? Nyaman. Nanti dikendorin talinya. Ya. Oke, apa pesan lo buat anak didik lo, We? Ya, sejujurnya Mega sih memang sangat wanita yang sangat menarik ya, gitu. Iya, iya, iya. Cuma untuk sekarang sih gue pengennya dia fokus ke benar-benar ke suca. Kemarin juga gue sempet bikin dia nangis. Hah? Kurang ajar lo ya? Anggur. Kenapa? Kenapa jadi? Ya, lu tuh apa sih lah, lu janda juga ceritanya. Gue jadi ibunya Mega. Berubah terus. Ya gara-gara materi, jadi gue mungkin terlalu ngebentak apa segala macam. Tapi akhirnya sih gue puas banget lihat dia tampil tadi gitu. Ya nanti setelah suca ya kita lihat aja ga gimana ini. Wow, bakal dimentorin seumur hidup ya. Iya. Gitu. Tapi gue punya bangga sama Mega. Cie. Yeah. Salim lu ga? Iya aja lagi Mega lu. Udah kalau gitu. Nih sepatunya Mega kita taruh belakang dulu aja ya. Kita lanjutin tinjauannya lagi. Thank you ya. Yeah.